Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana dah tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Okey, pada entry kali ni untuk satu kepastian yang muktamad, ya. Sebab masih ramai lagi yang kurang pasti, kurang yakin, ya, tentang pengeluaran RM10,000, ya, KBSP secara one off. Okey, baik, pada entry kali ni kita share sikit kepastian tersebut supaya kita betul-betul confident, yakin, tak perlulah nak fikir bukan-bukan lagi, ya, sebab keputusan kerajaan itu ialah satu keputusan yang muktamad. Okey, baik, sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe dan lonceng dulu bagi yang belum lah, yang dah tak iyalah tekan lagi, jom. Okey, jangan risau, ya, kepastian itu dah ada dah, tapi masih lagi yang risau, bimbang, tak percaya dan sebagainya. Baik, kat sini aku sharekan sikit, ya, daripada pejuang KBSP kita, perkara-perkara yang kita perlu faham dan kita perlu yakin, ya. Haa, takkanlah beliau saya saja nak buat cerita, ya, sebab aku follow semua perkembangan beliau dan aku kongsikan, ya, supaya kita lebih faham, lebih yakin lagi. Baik, ya, ada 7 perkara yang perlu kita faham, ya. Aku akan letak kat skrin, kau boleh baca sekali, ya. Okey, baik, kita mulakan. Pengeluaran khas minimum RM50 hingga maksimum RM10,000 secara sekaligus atau lamsam, bahasa lainnya, ataupun one off, sama lah tu, sekaligus, lamsam, one off. Okey, itu perkara nombor 1. Perkara nombor 2, pengeluaran khas ini tiada dikenakan apa-apa syarat. Tidak ada apa syaratnya, ya. Ha, maksudnya tak perlulah korang nak kemukakan dokumen lah, dokumen sokongan lah, cok moho lah, ha? Yang lebih pelik lagi, temu janji dengan pegawai KBSP lah sebagainya. Tak ada, tak ada bersyarat. Okey, yang ketiga, ahli KBSP yang mempunyai baki simpanan mencukupi layak untuk membuat pengeluaran ni. Jadi kalau baki korang cukup, ya, macam aku cakap dulu, sebelum buat pengeluaran ada 200, ya, jangan kurang daripada 200, maka korang layak. Okey. Dan yang keempat, tarikh permohonan bermula 1 April hingga 30 April. Maksudnya tak ada tarikh lain yang lewat lah ataupun lagi ditukar-tukar. Tarikhnya dah tetap dah, 1 April hingga 30 April. Okey, baik. Nombor 5, tarikh pembayaran akan dibuat pada 20 hari bulan April. Ha, akan dibuat bermula 20 hari bulan. Kenapa? Ramai yang bertanya, kenapa 20 hari bulan? Sebab permohonan dibuka seawal 1 hari bulan. Okey, dan tarikh tutup dah 30. Pembayaran itu tidaklah bermula selepas 30, tapi bermula 20 hari bulan, ya. Supaya siapa yang memohon awal akan dapat awal lah, akan dapat seawal 20 hari bulan, kan? Dan siapa yang memohon lewat akan dapat lambat lah. Dia macam tu konsep dia. Bukannya bermaksud 20 hari bulan tu maksudnya ansuran, tidak, ya, bukan macam itu yang dimaksudkan dengan pembayaran bermula pada 20 hari bulan. Okey. Nombor 6, ya. Tiada mana-mana sumber sahih yang menyatakan pengeluaran ini mungkin akan dibatalkan pada saat-saat akhir. Ada pula nak batal. Keputusan telah dibuat oleh Perdana Menteri. Tidak ada sebab, ya, untuk Perdana Menteri membatalkan keputusan berat yang macam ni. Sedangkan Perdana Menteri nak mengumumkan perkara ini pun sangatlah susah. Eh, dan diumumkan akhirnya, takkan nak tarik balik, kan? Okey, fikir-fikirkanlah. Dan nombor 7, pengeluaran semua persepsi negatif yang dilemparkan semuanya tidak berasas dan tidak berfakta, ujar beliau. Maksudnya korang kena percaya benda itu ialah secara one off, tak ada bersyarat dan sebagainya, ya, dan tak ada benda-benda lain lagi yang boleh menyangkal fakta itu, eh? Elakkan berdiskusi, eh? Elakkan berdiskus, mempertikaikan apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan hingga mendatangkan keresahan pada diri. Hadap dan hadam, ya. Kita janganlah terlalu berdiskus mengatakan, oh mungkin tidak, oh mungkin jadi macam ni, oh mungkin jadi macam tu, oh mungkin jadi macam ni. Sedangkan benda dah terang lagi bersuluh. Tak berisau, ya. Keputusan kerajaan untuk melakukan pengeluaran one off KBSP ni ialah satu keputusan yang muktamad. Tak ada U-turn, tak ada S-turn, tak ada corner baring, tak ada wikang, tak ada willy. Ini muktamad. Jadi tak perlulah risau, ya. Kita patut bersyukur, ya. Sebab kalau pembayaran itu, ya, bermula 20 hari bulan, kita dalam hari dalam puasa lah. Dalam puasa kita mendapat duit KBSP masing-masing. Yang mana ada hutang nak selesai, boleh selesai hutang sebelum hari raya. Dan ada baki tu bolehlah buat sambutan hari raya. Pendek katanya, hari raya yang meriah lah, ya. Tapi kena ingat, kalau tak ada keperluan, tak perlu buat. Kalau tak ada keperluan yang mendesak, maksud aku, tak ada hutang, semua simpanlah simpanan anda. Sebab kita kena ingat itu sebenarnya itu. Dan kalau korang nak keluarkan juga, okey, duit masing-masing keluarkan dan simpan di tempat lain sebagai tabung kecemasan. Okey, manalah tahu, kadang-kadang malang tak berbau, apa-apa hal kecemasan kita dah ada duit dalam tangan, kan?
Okey, jadi tak perlu risau eh. Keputusan kerajaan ialah muktamad. Okey, jumpa dengan yang akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam hormat. Hari ni aku sibuk sikit. Lepas ni aku banyak kerja. Dan aku nak jumpa supplier dia nak beli barang sikit. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam hormat semua. Bye.